Guys, balik lagi channel gue Krisu, kita channel GSL guys. Sekarang kan gue akan nge-react ke SNSD atau Girls' Generation yang judulnya Way To Go. Ini dari requestan dari Akmal nih guys ya. Ada dua video guys, nanti Girls' Generation guys. Ini salah satunya ada Way To Go guys ya, itu ya doang ya guys. Ini kayaknya video lama, 2011 guys. Oke, udah lama banget guys. Oke guys, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, cepat. Ceplok. Oke, let's go guys. Kita langsung react aja guys, Girls' Generation nih guys ya. Way To Go 2011, which is satu dekade guys. Gila udah lama banget, 10 tahun guys. Oke, kita langsung react aja guys. 1 2. Ceplok. Woi. Oke. Anjir udah kayak Green Day guys. Pertama guys ngepang-ngepang gitu guys. Pertamanya guys ini baru sekali gue denger di Girls' Generation versi yang begini guys ya. Oke. Oh, oke, ini juga mixingnya juga mixing double track banget nih guys. Ini gitar pertama dimulai dari kiri langsung dirubah jadi kanan. Ini juga style mixingnya juga style mixingan band banget guys. Buset, 10 tahun lalu guys. Ini masih pada umur belasan apa 20-an awal. Oke, style masih emang tahun-tahun segitu guys ya. Wow. Wait, oke. Chord progression ini kayak lagu-lagu gospel sebenarnya guys ya. Progression chord ya guys ya. Saya tipani masih kayak begitu guys. Ini gila nih, gue menyaksikan apa mixingan evolusi dari SM nih guys. Ini mixingannya masih kayak newbie guys, asli guys. Oke, okay. Wih set, soundnya ngerum banget gitarnya, jukejet, wih nice. Ini ngetek nih original semua nih guys ya, maksudnya gue bicara analog guys ya. Buset Taeyeon. Gue denger juga ada perubahan juga guys ya dari vokal-vokal mereka guys ya. Ini masih kayak hentakan banget Taeyeon guys ya. Asik. Wow, deg-degan. Tapi vokal udah oke banget guys ya. Gila, tapi Tipani masih lucu banget guys. Asli. Ini chord progression juga masih hype banget tahun segitu guys ya. Maksudnya mundur-mundur-mundur terus gitu-gitu ya guys ya. Asik deh. Tapi harmoni vokal mereka udah mulai mengkonsepkan dengan apik banget guys ya. Kayak di sini nih canon backing vokal nih asik nih guys. Asik sih. Gila, serius gue gak nyangka guys, SNSD tuh punya genre yang seperti ini guys. Serius, gue pikir tuh bakalan dance, pop, EDM yang model-model kayak begitu guys. Ternyata masih, ini zaman jamet guys. Wih, ting. Oke. Okay. Wih, tut, scene-nya juga guys. Ini juga masih pemilihan sound-nya juga masih jadul guys ya. Ini memang kita bicara 10 tahun lalu soalnya guys. Ini kalian bisa dengar sound-soundnya guys. Ini kayak zaman sound kalau reference ke Indonesia. Ini kita mesti kayak bahas band-band kayak Raja, band-band kayak tahun segitulah guys ya. Sound-nya loh guys. Scene-scene-nya juga pemakaian itu guys. Plug scene yang masih jadul banget. Keren sih maksudnya kalau gue
Blackmore Memories, tapi vokalnya woi, tapi kalau bicara vokal guys, mereka masih megang guys. Tahun itu guys ya. Wow. Ini genre-genrenya juga masih kayak bener guys ya, kalau kalian dengar lagu, kalau pernah dengar lagu kayak Hillsong, lagu-lagu Planet Shaker, model-modelnya masih kayak begitu guys. Bentuk-bentuk vibe-nya, bentuk-bentuk dari chord progression ya, pergerakan melodinya, vokal-vokal yang backing vokalnya itu modelnya seperti itu guys. Referensi masih ke arah sana kayaknya. Wih. Asik. Oke, gua pause dulu guys. Ini kayaknya mungkin SM belum mengenal yang namanya sampel kali guys ya. Waktu itu guys ya, belum ada tiba-tibaan. Soalnya kan sekarang tuh, sekarang buset semua sampel guys. Kita udah di take, dimanipulasi, snare misalnya nge-take-nya pakai snare A, ya bisa dikombin jadi snare A, B, C, D, E, F, G misalkan, jadi 4 snare gabung jadi satu suara. Jadi voicingnya lumayan lebih tebel dan segala macam guys. Tapi ini gue salut guys, dari vokal aransemennya waktu, ini bicara tahun 10 tahun lalu guys. Ini soundnya udah lumayan seru banget. Penggunaannya ini masih ngetik-ngetik di ruangan kayak gitu. Gue denger sound gitarnya juga masih yang roomy banget guys ya, which is sekarang tuh lebih kering guys. Ini roomy banget, masih suara nuansanya tuh masih metal banget guys, masih metal banget guys. Oke guys, sekian dari gue, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Chris sign up, bye-bye.